Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi sama-sama kita mulakan seperti biasa dengan selawat kepada Nabi, selawat asmaul Nabi kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Ashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudathir Uzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Tawbah Harisun Alaikum Ma'alum Shahir Shahid Syahid masyhur basyir mubasyir nadhir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umamin Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ul Rutabi Izzul Aizul Arabi Sahibul Faraji Asma Asmaun Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, alhamdulillah pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berada dalam kuliah dan perkongsian kita pada hari ini. Hari ini sebenarnya saya pagi-pagi lagi telah berada di rumah perlindungan HIV Muslim yang saya jaga kerana hari ini salah seorang penghuni kita telah meninggal dunia pada pagi tadi. Jadi maknanya alhamdulillah maknanya Allah Subhanahu taala jemput pada bulan Ramadan yang mulia kan pada dengan kebaikan-kebaikan setelah maknanya masuk bulan Ramadan dapat mereka solat tarawih, puasa dan sebagainya. Jadi penghuni kita demam 2 hari dan maksudnya hari ini Allah pagi ini Allah Subhanahu taala jemput bertemu Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi maknanya pagi ini kita kongsikan dulu mengenai nanti saya kena akan tunjukkan lebih kurang maknanya rumah sekitar rumah HIV saya secara live masih dalam rakaman aja kan. Ini kita akan kongsikan insya-Allah. Jadi maknanya saya mulakan dengan sejarah rumah HIV dulu sini. Okey, rumah Darul Ukhuwah ini diasaskan pada tahun 2009 dia bermula dengan ketika itu sebelum tahun 2009 tidak ada rumah HIV untuk orang Islam. Jadi saudara-saudara kita yang diuji dengan HIV duduk di gereja-gereja waktu itu. Jadi satu hari saya dijemput untuk berceramah. Kata Ustaz, ada satu orang. Dia kata, Ustaz boleh tak kita Ustaz bagi orang ceramah? Ustaz, saya kata, boleh. Tapi pada orang HIV, Ustaz, tak apa, tak kisah saya orang HIV ke apa ke, tak ada masalah. Dia kata,
Jadi dia pembawa saya, kan? Jadi sampai-sampai rumah saya dekat Puchong, dekat Puchong, kampung kampung tengah Puchong. Jadi balik pada cerita kita, jadi bila sampai di di kawasan situ, orang orang Muslim, 50-60 orang, 70 orang macam itu, duduk di gereja. Jadi saya sangat terkejut, kan? Dan bila saya masuk, macam mana, cuba kalau tuan-tuan muslim-muslimat sekalian berada di tempat saya, kan, apa yang saya nak ceramah pada waktu itu? Saya nak ceramah Islam tu hebat, saya nak ceramah Islam tu berkasih sayang, saya nak ceramah Islam tu maknanya melindungi, tapi mereka duduk di gereja. Jadi memang lidah saya keluh, saya tak boleh nak bagi apa-apa ceramah pun. Tapi orang di situ, Ustaz Alana sampai, Ustaz bagilah sepatah dua kata. Saya kata, tak apalah, saya boleh ceramah 2 minit, kan? Tapi saya rasa macam 20 jam saya ceramah. Saya tak boleh, saya tak boleh. Sebab apa? Sebab saya rasa macam, kenapa dia dekat sini? Dia habis ceramah, saya kata, insyaAllah saya janji, saya akan keluarkan kita semua. Itu tahun 2009. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada itu, kita berusaha keluarkan, sikit-sikit, cari rumah dan sebagainya. Akhirnya, maknanya dapat keluarkan mereka semua. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada rumah sewa, daripada rumah ke rumah, kalau orang tahu rumah kita tu orang HIV, orang akan tak bagi sewa, sewa kita keluar. Sampai yang agak lama tu di dekat dekat PJ waktu tu. So di mana sampai dekat PJ, kemudian akhirnya sama juga tuan rumah suruh keluar. Itu akhirnya berada di tanah ini. Tanah ini sebenarnya saya beli untuk bangunkan sekolah kita. Dan jadi maknanya saya dapat tanah untuk sekolah tahfiz saya asaskan, asaskan tu tak jauh dari sini. So sini saya bangunkan untuk rumah HIV ini. Itu sedikit sejarah bagian rumah ini, kan. Okey. Jadi bila kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Jadi pagi ini sementara sambil-sambil jadi saya punya maknanya pengurus di sini dah buat untuk laporan polis, tadi pun doktor dah datang untuk sahkan kematian, kan? Jadi saya sambil tunggu tu, kita ceritalah mengenai perjalanan kehidupan kita, kan. Jadi kita ni sebenarnya, kita ni telah, sedang dan akan melalui 5 alam. Okay, so tajuk kita pada pagi ini perjalanan manusia, kan? Perjalanan manusia dan kita melalui 5 alam. Kita ni telah, sedang dan melalui, akan melalui 5 alam. Okay. Jadi maknanya kita, biar kita sebagai orang Islam, biar kita tahu perjalanan hidup kita tu ke mana. Perjalanan hidup kita tu ke mana. Suara kurang, dengar tak suara saya? Saya pakai mic ni supaya sebelah tu maknanya orang, maknanya ada jenazah, kan. So kita tak payah kuat sangat. Okey, tapi suara saya dengar jelas, kan? InsyaAllah. Okey, kita ulang balik. Jadi perjalanan manusia kita ni telah, sedang dan akan melalui 5 alam. Okey, 5 alam yang manusia lalu. Sebagai seorang Islam, kita kena tahu perjalanan hidup kita ni. Okey, yang pertama sekali kita semua ni pernah berada di alam roh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al arwahu junubuhum mujannadah. Maknanya roh kita ni pernah dikumpulkan di satu tempat satu ketika dahulu sebelum wujudnya, maknanya kita di mana-mana alam. Al arwahu junubuhum mujannadah. Kan, faman ta'arafa talafa wa man tanakara ikhtalafa. Sesiapa yang baik di alam roh, maka di dunia dia akan baik. Sesiapa yang ada pertengkaran di alam roh, di dunia ni dia akan bertengkar. Sebab tu kadang-kadang kita tengok adik beradik lahir daripada rahim yang sama, mak sama, ayah sama, tetapi bercakaran saja. Sebab apa? Sebab maknanya ketika di alam roh tu, maknanya faman tanakara ikhtalafa, siapa bertengkar di alam roh, maka dia akan bertengkar di alam dunia ni. Itu maknanya alam roh ni. Jadi alam roh ini wujud sebelum lagi ada maknanya alam kita manusia, kan? Maksudnya semua kita telah ada dalam roh. Dan sebab itu dalam Quran pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa ketika roh-roh ini semua dikumpulkan, Allah Subhanahu Wa Taala minta roh itu membuat penyaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka semua bercakap benar Tuhan, ya, kami menyaksikan kau adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita berada di muka bumi ini, kita memang tercari-cari siapakah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pernah menyaksikan bahawa mana qalu bala syahidna, kami menyaksikan bahawa Allah itu adalah pencipta kami. Okey. Kemudian setelah berada di alam roh, maka kita berpindah ke alam yang kedua. Apa alam kedua? Alam kedua itu alam rahim. Alam rahim.
alam rahim mak kita, kita duduk di alam rahim. Jadi maknanya sebelum roh-roh ini diambil dan ditiupkan di alam rahim, maka ketika itu malaikat menunjukkan seluruh jalan hidup kita. Jalan hidup kita, seluruh jalan kehidupan kita ni ditunjukkan. Macam mana caranya tidak dijelaskan dalam hadis. Mungkin macam TV lah mungkin, mana gambaran macam gitu kan. Maka kita setuju ataupun tidak. Kalau ketika itu kita kata, ish tak best lah hidup ni kan. Ini macam hidup tak best lah. Maka kita tidak akan dilahirkan gugur ataupun lahir-lahir selang berapa ketika meninggal. Kalau waktu tu kita kata macam kita ni. Okay, kenapa kita tidak ingat di alam roh kita? Kita tak boleh ingat sebab mengingat di zaman dunia ni adalah dengan akal. Tapi kita boleh rasa. Kan kita boleh rasa. Maknanya ingat itu dengan akal. Akal tak wujud lagi waktu tu. Atau tak wujud lagi. Okey, balik pada perkongsian kita. Jadi, ketika di alam rahim dibentangkan semua. Setuju tak setuju? Dan kalau kita kata, ya Tuhan aku setuju, maka jadilah kita pada hari ini. Dan maknanya perjalanan kita hidup ni. Dan dipaparkan kepada kita, ada benda yang kita tak ada pilihan. Contoh kematian, tak ada pilihan. Ada benda yang ada pilihan. Waja'alnakum najdain, kami jadikan kamu dua jalan, ada pilihan. Kamu nak buat baik ataupun buat buruk, maknanya buat benda buruk. Ada pilihan, ada yang tak ada pilihan. Ibaratnya di tangan, setuju tak? Setuju. Kalau setuju, maka dilahirkan kita. Kan? Sebab itu, kita pada hari ini berlaku satu benda. Kenapa Islam mengajarkan kepada kita untuk kita redha? Sebab keredhaan akan membawa kepada ketenangan. Sebab roh kita dah bersetuju. Tapi kalau akal kita tak setuju, hati kita mendongkol, maka kita tak akan tenang. Betul? Apabila berlaku satu-satu masalah, disuruh kita redha. Kenapa disuruh kita redha? Sebab kita dah bersetuju. Dan dia bimbang kat Tuan Syekh, pernah tak kita datang ke satu tempat yang pertama kali tau, kita datang tempat itu, tapi kita rasa macam, aku macam pernah datang lah. Pernah datang, duduk sini, ada bunga kat sini, ada orang lalu kat sini, macam pernah datang lah. Kan? Sebab apa maknanya kita rasa macam pernah tu? Sebab kita pernah ditunjukkan seluruh kehidupan kita tu. Betul kadang kita macam pernah nampak kata orang déjà vu tu maksudnya memang kadang-kadang kita tak pernah pun first time kita datang, tapi kita macamlah. Sebab apa? Sebab kita pernah diperlihatkan benda itu. Sebab tu, tapi kenapa kita tak ingat? Sebab ingat adalah akal. Akal tak wujud lagi waktu tu, kan? Akal tak wujud lagi, roh ada, kan? Okey, itu alam yang kedua. Kemudian ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang ketiganya, iaitu kita dipindahkan ke alam yang ketiga. Apakah alam yang ketiga? Alam ketiga ni dipanggil alam syahadah. Alam syahadah ni maknanya alam dunia ni lah. Alam dunia ni, ini dipanggil alam syahadah. Okey, lain tak clear eh? Di mana saya boleh cek tak? Tempat-tempat lain clear tak eh? Boleh tak tolong cek kan? Saya punya lain, alhamdulillah, insyaAllah benda dah clear. Kita punya okey tak? Okey. Bagaimana dengan mimpi Ustaz? Saya selalu jumpa dengan orang tak, mimpi dia hal lain. Mimpi kita akan bincang hal lain. Kita sambung. So, mana alam ketiga dan alam syahadah ataupun alam dunia ni. So, daripada alam roh, kita diturunkan ke alam rahim. Kemudian kita diturunkan ke alam syahadah. Alam syahadah ni, maknanya dunia ni lah. Dan di dunia ni, kita disuruh untuk pertama mencari siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita mengabdikan diri? Sebab apa? Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah aku menceritakan maknanya jin dan manusia untuk mengabdikan diri. Jadi tugas kita yang pertama adalah untuk di dunia alam ketiga ni adalah untuk kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dan kitab agama yang paling jelas yang menceritakan siapa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Quran. Al-Quran sangat jelas. Siapa Allah? Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
Allah lah yang maha berkuasa, maha memiliki, yang maha mengatur, yang maha berbagai-bagai, berbagai lagi. So, jadi maknanya, siapa Allah SWT? Jadi apabila kemudian berada di alam dunia ni, kita kenapa kita berada di alam dunia ni? Yang keduanya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita kena bangunkan muka bumi ni. Maknanya kita kena bangunkan, kita kena jadikan muka bumi ni makmur. Kita kena berusaha untuk memakmurkan muka bumi ini. Sebab itulah Islam memerangi kemalasan, Islam memerangi maknanya apa? Memerangi kemalasan, Islam memerangi menangguhkan kerja. Sebab apa? Jangan malas, jangan menangguh kerja. Oh, kita daripada Myanmar. Oh, Masya Allah, jauh. Okey, maksudnya untuk bangunkan muka bumi ini. Dan ketika kita membangunkan di muka bumi ini, Masya Allah, London clear, London mungkin baru nak sahur atau mungkin lepas sahur. Jadi bila kita disuruh untuk membangunkan muka bumi ini, ada hal, ada soal halal haram, hukum-hukum yang disuruh untuk kita bangunkan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Kemudian alam yang keempat, setelah kita berada dalam roh, kita dipindahkan ke alam rahim. Kerana kita dipindahkan ke alam syahadah, alam syahadah di malam dunia, kita akan berpindah ke alam yang keempat. Alam keempat apa? Alam barzah. Alam barzah ni orang Melayu kita sebut alam kubur, alam kubur. Jadi barzah ni satu benda yang memang wujud, memang ada. Pada hari ini, mana saudara saya di rumah HIV ini meninggal, telah berpindahlah dia ke alam barzah. Daripada alam roh, ke alam rahim, ke alam syahadah, alam dunia ni, dan dia telah pindah pada hari ini ke alam barzah. Dan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita akan merasai saat kematian itu. Bila dan di mana, tak ada seorang pun yang tahu. Yang boleh kita usahakan adalah bagaimana cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ibu kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, dan semua kita akan melalui perkara itu, kita akan dipindahkan ke alam barzah. Kemudian yang kelima iaitu alam akhirat. Alam akhirat ni dia ada beberapa fasa dia. Alam akhirat, fasa yang pertama adalah padang mahsyar. Padang mahsyar, jadi maknanya besok semua dah berada dalam kubur sampai satu masa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Setiap sesuatu, apa yang ada, pasti akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah zul jalali wal ikram, yang maha tinggi dan maha mulia. Maknanya setelah di alam kubur, nanti semua orang akan dibangkitkan. Pertama, fasa pertama alam akhirat ni adalah, fasa pertama dia adalah padang mahsyar. Padang mahsyar, Masya Allah, hiruk pikuk dia luar biasa. Hiruk pikuk dia luar biasa. Sebab apa? Bukan saja manusia zaman kita, tapi daripada zaman Nabi Adam AS sampai kiamat tu dihimpunkan. Masya Allah, ramai sangat. Ramai sangat. Dan orang tak tahu tau, hiruk pikuk sangat susah. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita, buatlah amalan yang menyebabkan kita akan dibawa ke tempat VIP. Nak senang faham tempat VIP. Tempat VIP ni iaitu di bawah perlindungan arasy Allah SWT. Siapakah orang yang akan mendapat perlindungan arasy Allah SWT? Ada 7 golongan. Jadi maknanya nanti boleh, detailnya boleh search. Ada ramai ustaz-ustaz kita telah kongsikan di Google. Maknanya bukan kita bayangkan Google, tak. Maknanya saya dah tunjukkan apa nak rujuk dia. Kita boleh rujuk, kita boleh tanya soal jawab balik ustaz kita kan. 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu fuzilli yaumala zilla illa zillu. 7 golongan yang akan dapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu tidak ada orang yang dapat perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya pemimpin yang adil. Antara adalah orang yang bersedekah, ikhlas dan bersedekah, tangan kiri memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Antaranya orang yang berukhuwah, mudah-mudahan kita berukhuwah pada hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala.
Antaranya adalah orang yang sentiasa mengkoreksi diri dia. Dia sembahyang malam, dia kemudian bertaubat sehingga menitis air matanya. Maknanya taubat itu. Antaranya adalah orang yang meninggalkan maksiat yang dia mampu untuk buat. Dia mampu buat tu tapi ditinggalkan. Inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya alam kelima, alam akhirat, fasa pertama dia adalah padang mahsyar. Kemudian hiruk pikuk yang luas, sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Maka ketika itu syafaat pertama Nabi SAW adalah Nabi mohon pada Allah untuk menyegerakan timbangan amalan. Jadi maksudnya fasa kedua adalah timbangan amalan. Semua orang akan ditimbang amalan dia. Baik dan buruk itu akan ditimbang amalan. Semua orang akan ditimbang amalan dia. Itu fasa yang kedua. Semua kita akan melalui yang demikian. Kemudian ditimbang amalan. Fasa yang ketiga iaitu kita akan melalui titian siratal mustaqim. Kita akan melalui titian siratal mustaqim. Maknanya perjalanan, mana titian siratal mustaqim. Dan yang fasa yang keempatnya, iaitu sama ada seorang tidak anugerahkan syurga ataupun sebaliknya. Na'uzubillah min zalim. Ini je. Ini lima alam. Dan kita sebagai orang Islam, kita kena jelas. Tujuan hidup kita kena jelas. Kita kena faham. Mana fasa kedua bukan titian sirat. Fasa kedua timbangan amalan. Fasa ketiga titian sirat al-mustaqim. Fasa ketiga titian sirat al-mustaqim. Fasa keempat, maknanya syurga ataupun neraka. Semua kita akan ke sana, Masya Allah. Sebab itu kan ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian. Kita hidup di dunia ini, kan? Kita nak rumah, ada rumah, nak ada kereta, bangunkan sebab kita khalifah. Sebab kita khalifah di muka bumi, bangunkan. Tapi jangan lupa, seperti mana kita merancang hari tua kita, kita rancang hari akhirat juga kita. Nanti boleh tengok dekat YouTube, saya ada kongsikan ceramah, tanya Ustaz Amin, pengurusan akhirat. Ataupun mungkin saya akan bawa apa nama perkongsian ini, pengurusan akhirat. Jadi seperti mana kita merancang hari tua kita, kita ada rancang hari akhirat. Boleh subscribe channel Ustaz Amin. Ustaz Amin, subscribe channel Ustaz Amin. Ustaz Amin channel Ustaz Amin. Kemudian type pengurusan akhirat. Ada beberapa ceramah mengenai pengurusan akhirat yang saya telah kongsikan. Ada maksudnya, so kita beramal lah. Jangan tak beramal. Seperti mana kita maknanya merancang hari tua kita, kita rancang hari akhirat kita, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita balik kepada Darul Ukhuwah ni. Mudah-mudahan kan sini adalah antara ladang amal yang boleh siapa-siapa nak sertai, Insya Allah. Boleh ikuti nanti dekat IG saya. Maknanya apa mungkin cara mana yang mungkin nak bantu dan sebagainya kan. Okay? So, jadi saya nak ajak tua sikit lah. Bukan nak ajak tua jadi tua, bukan. Tua jalan-jalan. Sekitar Darul Ukhuwah. Saya akan ambil daripada luar saya dulu sebab dalam kat sebelah ni ada orang penghuni kita meninggal. Jadi kita tak mau kacau lah sana. Maksudnya so kita lihat sekeliling Darul Ukhuwah. Okey, tapi jangan lupa kejap lagi pukul 10 suku pagi saya akan bersama dengan Radu Aikim Pesona di Zahara. Mungkin daripada sini juga mungkin daripada sini juga Pesona di Zahara kita tu. Okey. Okey, so jom saya nak ajak kita beramal dan melawat sini sikit ya. Okey, so bismillah. Ini bahagian dapur kita lah ya. Bahagian tempat apa nama? Tempat kita ni. Okey. Okey. Ini ada saudara kita daripada Jabatan Kesihatan eh. Biasanya kalau ada meninggal akan sama-sama ada dekat sini. Okey, ini ni bangunan Darul Ukhuwah. Kalau tengok bangunan dia sebenarnya macam bangunan sekolah. Sebab macam saya sebut tadi, sebenarnya tanah ini asalnya adalah untuk rumah anak yatim yang kita buat. Tapi waktu itu keperluan mendesak untuk wujudnya mana penempatan HIV ini, yang kita dulukan untuk HIV ini. Okey, okay, sekitar bangunan tempat kita ni. Sini berada di Puchong. Di Puchong. Boleh tak kalau saya kuatkan sikit suara? Okey, maaf kalau saya cakap seluh sikit. Okey, ini ambulans kita. Okey,
Terima kasih kepada Majlis Agama Islam Selangor yang sama-sama juga di peringkat awal. Okey. Ini keadaan bangunan rumah HIV kita lah. So nanti lepas PKP boleh datang lah, insyaAllah. Maksudnya boleh 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 hadiri, boleh datang, boleh salam. Sekarang tak boleh lagi ya, sebab diorang ni sakit tau. Maksudnya tak boleh nak orang ziarah, takut kalau seorang kena katakan kita untuk menjaga COVID ni kan. So ada orang yang mana antibody dia tak apa tak apa kuat ya. Bangunannya agak besar. Kapasiti kita 50 orang. Bahagian bawah yang bedridden. Bedridden yang tak mampu untuk apa nama? Tak mampu untuk berjalan ya. Maknanya kita terpaksa sibukkan, kita terpaksa mandikan semua. Kita, maknanya saya dan suku-suku relawan kita lah buat. Kan? Alhamdulillah. Jadi ini tengah menunggu maksudnya urusan-urusan untuk jenazah lah. So jadi saya minta izin untuk kita berhenti awal pada hari ini kan, untuk kalau nak donate detail macam mana Yayasan Al-Amin yang saya kongsikan di sana tu, nanti boleh cari dekat IG saya tu eh. Macam nak daftar hubungi saya lah, melalui IG pun boleh, nanti saya akan bagi nombor kontak dia. Okey, sukarelawan kita lebih kurang ada dalam 10 orang. Okey. Boleh bawa anak-anak visit kat sini lepas PKP insya-Allah, sangat bagus eh. Nanti saya akan kongsikan mungkin Maya Salam punya account atau siapa yang tahu boleh kongsi kat sini dulu. Kan? Maksudnya ada dekat post-post sebelum ni ada. Kan? So, jadi terima kasih kepada semua yang sampai gini, saya minta untuk berhenti awal. Jadi sukarelawan saya akan setia nanti insya-Allah lepas PKP lah semua eh. Lepas PKP. Okey. Nak datang ziarah kena buat proposal, tak perlu telefon dah dulu buat persediaan ataupun sesuai ke tak, takut-takut kita apa nama ada urusan dan sebagainya kan. Langit yang begitu cerah pada bulan Ramadan, masya-Allah kan. Doakan kepada pengundi kita yang telah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, dan mudah-mudahan kita mendoakan mereka satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan orang untuk mendoakan kita juga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله berkatilah hidup kami ya Allah, berilah rahmat dalam hidup kami ya Allah, berilah segala usaha yang baik pada hidup kami ya Allah, kurniakan takdir-takdir yang baik buat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah, berkati pada bulan Ramadan ini ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Okey. Insyaallah nanti kalau hari biasa ataupun selepas saya tak ada live untuk keadaan dalam rumah ni, nanti kita boleh mungkin kita buat kan, maksudnya perkongsian yang tengok keadaan-keadaan mereka kan, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Jumpa malam ini pukul 10 malam seperti biasa kuliah kita insyaAllah, dan kejap lagi Aikim pukul 10 suku pagi insyaAllah. Kak Aikim 10 suku pagi, dan Allah beri kebaikan insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.